dan hampir tiap hari kita kirim-kirimin ke rumah kalian gitu loh. Jadi kalau teman-teman dan nonton vlog aku pasti nggak akan minta aku main ikoi-ikoi gitu, karena kalian tahu aku nggak ada itu tiap hari. Ini buat buat 14.000 orang kalian nonton YouTube aku yang tadi, yang apa namanya, yang make di kalian spam komen kalau kalian pengen ikutan giveaway barang-barang di rumah aku. Kayak sekarang kan aku kan lagi renovasi gitu kan, banyak barang-barang yang pengen aku hibahin, kayak TV tadi udah, kulkas, sofa gitu-gitu loh. Dan aku tuh baru mau beli sofa baru lagi, karena kalau ganti jok itu kan lama, kayak cuman seminggu lama. Jadi aku kayak pengen ganti sofa. Nah, kalian spam komen di YouTube aku yang baru tayang banget, yang McD kalian nonton. Baru tayang banget, woi, belum ada sejam kayaknya. Nih ya, aku balik. Nih, yang ini spam komen di sini. Ya, iklan. Ya pokoknya di situ deh, spam komen. Kakak makan mie lemonilo. Udah. Aku tuh enggak tiap hari makan lemonilo direkam. Kayak misalnya aku makan lemonilo, kadang udah habis baru ingat, "Oh iya, YouTube-an yuk," gitu. Tapi ntar aku pengen deh, aku kayak pengen bikin mukbang. Setuju enggak kalian? Nanti aku kasih lihat ya. Sekarang aja deh. Nih. Ini lagi di chat. Tuh, itu TV aku baru ganti yang tadi di IGS aku. Tuh, ini loh yang banyak banget ternyata kalian suka dekor ini, walaupun simple tapi tadi aku bikin di TikTok dan semua orang suka sama spot ini, dan aku nggak nyangka kalian suka spot ini, guys. Tapi yang lain belum dipasang, kayak gini nih masih belum, gini belum. Tadi aku TikTokan di sini tuh, dan ini ituannya lucu banget sih. Tuh kayak TV-nya belum diganti warna gitu. Seru lah pokoknya. Besok tayang ya. Ih, kok gelap banget. Besok tayang. Terus ini kulkas baru. Gitu, iseng aja. Gitu, teman-teman. Estetik banget. Parah kan? Jadi aku tuh kayak walaupun PPKM di rumah aja, aku senang dan enggak bosan gitu loh. Jadi aku tuh kan kalau bosan tuh aku butuh something new, butuh yang fresh gitu. Jadi enggak bosan walaupun di rumah aja. Mau keluar kota enggak bisa, mau ke laut apalagi. Jadi ya udah di rumah aja biar nggak bosen, kita otak-atik rumah kita. Karena kan rumahku rumah kalian juga. Kalian tiap hari nonton vlog aku berarti sama dengan kalian tinggal di rumah aku. Kan ada YouTube namanya Rumah Ricis, itu rumah kita bersama, woi. Seru kan kita tinggal satu rumah. Sapa aku dong, hai. Kok sepi? Idos lagi pada libur hari ini. Soalnya rumah kan lagi begini, jadi kita libur. Masuk lagi Senin, kalau nggak Senin Selasa. Baru kali ini ngeliat Kak Ricis live, hehe. Maaf ya aku jarang live, soalnya aku ngurusin rumah, ngurusin buku. Aku tanda tanganin buku sampai pagi. Buku maaf, woy, yang kalian baca itu tanda tangan asli dari tangan aku sendiri. Makanya aku tuh kayak jarang live, jarang bikin IGS. Apalagi kalau misalnya kemarin-kemarin aku jarang IGS kan, karena aku tangannya capek. Tapi buat kalian itu nggak capek lah buat kalian mah. Soalnya kalian tuh berharga dan berarti banget buat aku. Netizen, The Riches, semua pengguna sosial media. Room tour, besok tayang room tournya. Tenang. Santai, besok tayang. Jangan panik, jangan khawatir. Senyumnya manis banget. Vlog yang aku pesen McD kan, spam komen ya. Kalau kalian tuh pengen apa gitu, kayak penggantinya ikoi-ikoi gitu lah, kayak kalian pengen barang-barang apa dari rumahku, spam komen di yang vlog aku McD. Nih aku kasih lihat ya, aku akan bacain komen-komen di vlog aku yang McD. Aku akan lihat ke tetangga sekitar bahwa ada komenan di vlog aku yang McD yang baru tayang banget. Katanya mau giveaway, pengen kulkas. Udah ada yang ngetek kulkas, udah ada yang ngetek sofa belum? Sofa siapa mau? Sofa aku yang biasa loh, yang abu-abu. Ingat nggak? Yang di ruang depan sama yang di kolam yang merah itu belum. TV udah ada yang ngetek. Apalagi yang udah ya? Lampu udah. Netizen juga banyak kok yang udah. Nah, tapi masih banyak juga barang-barang yang belum ketek sama kalian. Aku fans banget sama Kakak Ricis. Oh, gemai. Oh iya, mau lihat komen. Aku kan cek komen di vlog yang McD ya. Ini buat 16.000 orang, kalian harus spam komen di vlog aku yang McD. Kalian mau apa tinggalin komen aja. Aku akan bacain komen yang di McD. Semoga sehat, amin. Makasih. Aku kak boleh
Boleh sih, tapi aku harus tahu dulu alasan kalian pengen ikutin giveaway apa. Karena aku nggak sembarangan ngasih barang-barang itu ke kalian. Misal, aku akan ngasih ke orang yang benar-benar pas sasaran. Kayak misalnya ada dua orang nih menginginkan gelas ini, air ini. Satunya aus banget, satunya kayak cuma pengen aja. Nggak aus banget, tentu aku ngasih yang aus banget, ngerti nggak? Jadi kayak membutuhkan banget gitu. Jadi aku harus tahu alasan kalian tuh apa. Nah, komen di vlog aku yang McD. Ngefans dari dulu, oh makasih. Mimpi mau ketemu, jangan cuma mimpi dong, harus direalisasikan. Contoh, aku misalnya ngadain bedah buku setelah PPKM, kalian datang ke Gramedia gitu. Aku sih gak minta banyak-banyak, pengen gamis, boleh banget. Ya Allah, timbang gamis doang mah seujung kuku buat kalian, tinggal bilang mau yang mana. Lagian kan PPKM gini seru banget kan kalau saling membahagiakan gitu-gitu. 17 ribu orang lagi pada apa? Lihat dikit perkembangan renov ya. Tadi kan udah, nih aku kasih lihat lagi. Ini masih di chat, tadinya warna hijau. Itu yang ruangan yang paling banyak orang suka. Aku tadi udah kesana cuman mager. Ini ruangannya Mariam nanti. Pokoknya Mariam nomor 1 dah. Ini masih di chat. Pokoknya hari ini rapi di bawah dulu, biar besok Mariam bisa main. Ini cermin buat di kamar aku nanti. Cermin yang dipencet-pencet gitu loh, tau kan? Tau lah ya. Ya gitu ceritanya. Seru kan? Lagi makan bakso. Aduh, aku suka banget bakso. Tapi aku lagi defisit kalori seminggu ini. Nanti, seminggu ke depan bebas. Seminggu kemudian defisit. Jadi kayak seminggu lengkap-lengkap, seminggu defisit, seminggu enggak. Seminggu defisit, seminggu enggak gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi diet, defisit kalori itu penting. Bukan cuman olahraga. Olahraga tapi nggak defkal ngapain. Defkal tuh penting banget loh. Lihat kamar main, belum jadi. Aduh, aku mager tuh mau kesana. Pokoknya besok tayang vlog ya, besok lengkap. Kalau perlu berpart-part, kalau perlu sejam non-stop, no cut, no edit. Karena tadi aku tuh ngerekam bener-bener dari kulkas baru, TV baru, dari mobil box, dari mobil pickup gitu. Baru datang, aku langsung kayak, oh my god, bagus banget. No comment. Bagus banget lah pokoknya. Mau kerudung, ini Regis by Kaira. Ini kalau gak salah yang anti air, kalau gak salah ya. Oh iya benar. Eh kok gak keluar airnya? Nih ya, ini yang anti air. Eh mana sih kok airnya gak keluar? Wait. Set, nih. Ah ya, ini yang anti air. Ih jatuh. Ikoi, enggak, aku gak ikutin Ikoi. Tapi aku tiap hari ada giveaway di YouTube. Masa kalian masih gak tahu sih? Katanya kalian tiap hari nonton vlog aku. Gamis buat anak aku. Aku gak jual gamis buat bocil. Gamis aku buat anak remaja. Kayak umur 13 tahun ke atas gitu loh. No cut, no edit 1 jam. Yakin? Ditonton gak? Dokter Cindy, iya dokter Cindy, Senin kita lomba kuda ya. Aku mau ditantang naik kuda guys sama kakak-kakak aku. Semoga aku gak jatuh depan mereka ya, karena itu memalukan. Dokter harus lihat rumah aku, udah kayak sekarang tuh kayak baru banget. Sedapur-dapurnya dicat. Jadi estetik. Mbak Cindy mah ngemeng doang, kayak iya yuk. Pas udah naik kuda takut. Tapi enggak sih, kayak dulu aku racunin mereka ke laut mau gitu-gitu. Om, nanti dapur juga dicat kan? Iya. Oke. Gamis dong, iya diri Kis by Kaira banyak. Dokter Cindy nih, ayo live bareng. Yaudah. Terpaksa nih, tadi aku males. Tapi gak apa-apa deh. Kali ini nonton ya, tadi aku titip ini ya, titip sofa. Dokter, di mana dokter? Woi, aku lagi belanja. Ih seru banget, di mana? Ke rumah. Iya, aku nggak diajak video. Aku kan suka banget belanja. Kita lumayan punya asik. Ajak dong kalau belanja, kan aku suka belanja. Ya udah ayo belanja. Aku tuh setiap hari Jumat tuh belanja, dek. Kenapa harus bertiga? Nggak usah dia satu orang itu dia susah tahu. Kamu sama aku aja. Kamu kalau mau belanja, sama beli sepatunya. Mau? Ketantang. Ya udah tapi bilang dari sebelum ini aku beli ini. Adik belanjanya. Oh. Aku beli ini. Nih, udah minum. Padahal nggak boleh minum. Ya udah deh.
Ya udah Senin ya. Sudah ya. Bye bye. Aku lagi renovasi rumah. Bagus, mantap. Kasih udah. Princess. Oke. Okay. Dah. Tutup. Gimana caranya nih? Aku juga enggak ngerti caranya gimana. Oh, ini nih limo. Nah. Ya Allah, punya kakak hebring banget. Buat teman-teman kan spam komen di vlog aku yang McD ya. Kalau vlog aku yang di McD, ingat kan yang baru tayang banget dari Cus Official tadi, kalian spam komen. Misalkan kayak mau apa gitu, mau apa, giveaway apa tuh tinggal bilang, kayak aku bacain komen ya. Mau IP yang bekas Kak Icis, enggak apa-apa. IP itu apa? IPK, IP kuliah, IP apa? IP itu apa? Mau nyerobot, enggak, perabotan rumah tangga aja deh. Hah? Aduh, aku gak ngerti komen kalian. Kak Icis, aku pengen sofa warna krem. Guys, aku gak punya sofa warna krem. Aku punya merah sama abu. Krem gak punya, justru aku mau ganti yang baru warna krem. Mau sofa, soalnya rumah gak ada sofa. Pengen banget punya sofa. Oke, tapi aku butuh data detail kalian. Kayak tinggal di mana, namanya siapa, di kota apa. Jadi, langkah selanjutnya, setelah kalian komen di YouTube aku yang di McD, yang di konten McD, kan langsung DM aku untuk data diri kalian. Gitu. Keluar, ikutan dong. Aku gak kemana-mana tau, tapi kemarin aku ke Informa, Kak, sehat keluar langsung kayak boom, kebuka pikiran aku. Abang Rikis mau hijab? Boleh. Tapi aku harus tahu alasan kamu pengen hijab dari aku tuh apa. Jadi ingat kan yang tadi aku bilang, aku tuh gak akan salah sasaran untuk ngasih barang-barang. Dan literally tiap hari kariri kirim-kirimin ke orang-orang itu, ke kalian-kalian. Gratisnya, gratis dong. Aku tuh jarang banget tahu, jarang kayak misalnya kemarin aku bagi-bagi tas. Aku jarang kayak jual atau jarang apa sih yang kayak orang bilang tuh pre-love tuh jarang, aku mendingan kasih aja gitu loh. Oh iya, aku mau ngucapin terima kasih yang udah ikut berdonasi bangun pesantren. Itu pesantren milik kita semua, milik kita bersama. IP itu iPhone. Oh, IP itu iPhone. Aku baru tahu IP itu iPhone. Om, mau pasang kaca? Belum, masih lepas dulu. Oh, kasih tahu ya? Iya, minta nomor WhatsApp, ne, it's privacy. Motif hijab dipakai Mbak Rikis mau dong. Ini bagus banget guys, kan tahu gak? Ini tuh ada gambar masjidnya di belakang. Kata enggak? Nih ada gambar masjid. Tuh. Dan syari, ada gambar masjid, syari. Itu sih kayak ukiran-ukiran batik-batik Pekalongan. Batik apa? Batik Depok dah. Atau batik mana lah, terserah. Tuh. Ini tuh bagus banget, Dirkis by Kaira. Kayaknya ini udah habis deh. Nggak tahu ya udah habis atau enggak. Kan cek aja di e-commerce atau Tokopedia. Iya, Tokopedia. Benar, Tokopedia. Itu nggak salah sebut, Ai. Pengen hijrah tapi belum punya gamis. It's okay, Uhti. Hijrah itu yang penting niatnya dulu dan dijalankan dulu. Masalah belum punya gamis, tidak punya Al-Quran, misalnya kan nggak punya sajadah, itu urusan belakangan. Yang penting diniatkan, dijalankan. Kenapa? Karena kalau kita nunggu sampai punya gamis, kita nunggu sampai punya mukena, sampai kita nunggu punya Al-Quran, kita kan nggak tahu ya kapan dapatnya. Jadi alangkah baiknya jalanin aja sekarang dengan apa yang udah ada. Kalau misalnya aku cuma punya celana lepis, nggak punya gamis, nggak apa-apa. Yang penting udah mencoba, udah hijrah. Gak apa-apa, jangan ditunda perkara kalian gak punya gamis, perkara gak punya ini, gak punya itu, perkara A, B, C, blablabla, gak apa-apa.